Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kembali lagi dengan saya Virus di acara Salam Pramuka.
itu di poin 10 ada tuti kira-kira perkataan dan perbuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam pramuka. Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kami dari Bina Muda Warcap Kota Bogor melaksanakan pesta siaga serbu katib, yang mana baru di Bogor telah melaksanakan pesta siaga serbu katib. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan pesta siaga serbu katib. Serbu Katib, maaf kepada Kak Warcap Kota Bogor, Sekretaris Warcap Kota Bogor, para waka dari semua waka, para andalan dari komisi bidang lain dan komisi Bina Muda. Semoga kegiatan ini bisa menambah nilai-nilai atau nilai tambah menjadi Warcap tergiat tahun yang akan datang. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Kuarcap Kota Bogor beserta Bunda Yanti dan tim Serbu Katib yang telah hadir hari ini dalam pesta siaga Kuarcap Kota Bogor. Alhamdulillah kegiatan ini berlangsung cukup sangat meriah. Anak-anak berantusias dan mengikuti kegiatan sampai akhir. Dan alhamdulillah juga bahwa kegiatan ini didukung oleh seluruh elemen, baik itu dari Kak Mabigus, Kak Waran, dan seluruh pengurus Partai Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor. Kegiatan ini merupakan pesta siaga Kuarcap Kota Bogor tahun 2023 yang bekerja sama dengan tim Serbu Katib Jabar Bergerak, yang isinya kami tetap ingin putra-putri kita tetap berbahasa yang baik, positif, digunakan dalam setiap harinya. Dan yang paling utama, empat kata ajaib yang terus harus dikembangkan dan diucapkan oleh anak didik kita dimanapun mereka berada. Dengan motto kita, Siaga Kota Bogor, cerdas, tangguh, berkarya bersama Serbu Katib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Kanopi. Kanopi itu yang melindungi ya. Dari Pangkalan SD Negeri Pabuaran Bogor Selatan. Oh iya, dari tadi. Dari SDN Pabuaran Bogor Selatan. Bawa peserta berapa?
10. Bagaimana menurut Kak Nomi pelaksanaan pesta siaga Serbuka Tip 2023 di lapangan Jalan Lali? Alhamdulillah kegiatannya sangat menambah wawasan bagi peserta didik kami, khususnya yang peserta siaga. Jadi bisa menambah wawasan, kemudian bisa berkenalan dengan bisa bersosialisasi dengan peserta siaga yang lainnya. Nanti anak-anak membawa ini ikutin acara peserta pesta siaga Serbuka Tip. Menurut ibu kegiatan ini bagaimana? Luar biasa, sangat meriah, mau antusias, sangatlah membuka wawasan buat anak-anak. Nah, ada saran enggak untuk panitia? Ada saran misalkan kalau bisa lebih banyak lagi. Ya, dilaksanakan lebih baik lagi, lebih sering lagi, biar anak-anak kan tambah wawasan yang banyak ya, pengalamannya lebih banyak gitu kan ya, tambah senang, bisa bertemu dengan teman-teman yang lainnya, komunikasi dengan baik gitu, yang dengan SD-SD yang lain gitu. Terima kasih Kak Novi. Ya. Dan salam pramuka kali ini, saya Fairuz pamit undur diri. Salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.